Nono Sampono penuhi undangan panitia acara cuci parigi di Pulau Banda. Wakil Ketua 1 DPD RI Nono Sampono menghadiri undangan warga masyarakat Banda dalam kegiatan gelaran tradisi adat cuci parigi yang diadakan setiap 10 tahun sekali di Pulau Banda oleh warga Negeri Lontur, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah. Tradisi adat cuci parigi yang dilaksanakan ini, kata Nono Sampono, memiliki daya tarik yang cukup besar bagi masyarakat, terutama masyarakat Banda di mana saja berada, termasuk juga para wisatawan, baik lokal, nasional maupun mancanegara. Kegiatan ini menurut Nono Sampono akan memberikan nilai tambah tersendiri dari sisi promosi wisata daerah Banda bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Pulau Banda, di mana selain menikmati keindahan alam laut Banda serta sejarah peninggalan zaman penjajahan dulu, wisatawan juga dapat melihat langsung prosesi keramat adat cuci parigi yang melibatkan ratusan warga masyarakat Pulau Banda termasuk lomba perahu belang. Nono Sampono berharap berbagai kegiatan adat yang dilaksanakan ini akan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke Pulau Banda pada waktu mendatang. Ya, saya diundang untuk bergabung dengan masyarakat di sini dalam rangka pesta setiap 10 tahun. Mereka melakukan kegiatan cuci parigi. Ya. Dari dengar cerita-cerita, kira-kira apa saja maknanya? Ya, pertama untuk mengikat antara dua desa yang bersaudara, dua negeri, kemudian memperkuat ikatan silaturahmi antara dua saudara. Dan kemudian mereka memanggil pulang juga untuk masyarakat dua kampung ini dari luar daerah, dari luar Banda, apakah ada silaturahmi di Maluku saja maupun ini yang datang dari Pulau Jawa juga ada, dari Jakarta, dari mana-mana datang. Hadir mendampingi Nono Sampono, dua anggota DPD RI masing-masing Habib Ali Alwi dari Provinsi Banten dan Uni Suwarman dari Provinsi Jawa Barat, serta beberapa anggota DPD Provinsi Maluku. Pantauan langsung pada lokasi kegiatan prosesi adat cuci parigi dimulai dengan penyambutan keluarga dari beberapa kampung lain yang menumpangi speedboat untuk bersama-sama ambil bagian dalam prosesi adat cuci parigi. Kegiatan tradisi adat cuci parigi melibatkan puluhan pria dan wanita, penari cakalele asal negeri Kampung Baru, gandong atau adik negeri Lontoir masuk ke areal parigi. Mereka juga ikut bersama mencuci parigi pusaka. Ratusan masyarakat juga terlihat begitu antusias untuk menyaksikan jalannya acara prosesi sejak awal untuk menuju ke acara puncak yakni cuci parigi.